kembali lagi bersama dengan aku, Hilda Hendamin. Nah, di video vlog kali ini aku mau membuka sesuatu hal, Cil. Membuka suatu hal yang berbentuk kotak. Kira-kira apakah itu? Mungkin kalau kalian lihat dari thumbnail-nya pasti kalian tahu. Ya, betul sekali. Aku hari ini mau buka mystery box. Tapi mystery box-nya itu isinya tuh squishy, guys. Karena aku tuh nggak pernah sekalipun beli mystery box yang isinya squishy. Makanya kali ini aku mau coba beli mystery box yang isinya squishy. Aku beli mystery boxnya cuma 3 dari 3 toko yang berbeda dengan harga-harga yang berbeda. Mari kita lihat apakah worth it harganya sama isinya. Yuk. Nah, di sini aku udah nyiapin 3 mystery box dari 3 all shop yang berbeda dengan berbagai macam harga yang berbeda juga. Kira-kira worth it gak sih isi squishy-nya sama harganya? Yuk, ikutin aku terus. Taraaa, mystery box yang pertama ini aku beli dari Squishy. Ini tuh harga mystery box-nya 200.000 dan dia bilang tuh isinya ada 3 squishy license. Yuk, mari kita buka. Kita review dari box-nya dulu yuk. Untuk dari box-nya sih, box-nya bagus ya, keker gitu. Terus dia dikasih stiker juga, ada stiker gede tamannya. Terus ditulisin Squishy Ink Mystery Box. Terus ada stiker yang Squishy Ink juga. Dan di sini ada stikernya juga, guys. Yuk, mari kita buka. 1, 2, 3. Ternyata dikasih kertas ini juga, guys. Kayak lagi beli sepatu atau tas. Jadi kayak ada ininya, ada kertas ini ya loh, guys. Mari kita buka, kita review apakah isinya dengan harga box mystery box 200.000 isinya squishy-nya tuh worth it apa enggak. Mari kita buka. Wow, isinya ini, guys. Tadaaa. Kok cuma 2 ya? Oh enggak, ada squishy lagi di belakangnya noh. Tadaaa. Jadi yang pertama yang aku dapetin dari mystery box squishy ini dengan harga 200.000, yang pertama ada squishy, aduh apa namanya ya, omelet Polly by Polly. Jadi pertama aku dapat ini tuh kalau nggak salah dulu tuh harganya ada harganya di belakangnya, ternyata ada harga aslinya adalah 285.000. satu aja harganya 285.000, tapi aku beli box ini harganya 200.000. dari satu squishy ini aja udah kelihatan kalau ini worth it banget kan harganya kan. Jadi yang pertama aku dapat squishy ini lucu banget, yang buka dulu ah. Lucu. Jadi tuh dia polinya kayak masuk ke dalam omelet. Ini emang so aku emang squishy agak lama, cuman masih bagus, masih worth it. Dan squishy-nya juga belum ada crack sama sekali, jadi bener-bener masih brand new squishy. Tuh, kelihatan nggak? Lucu banget. Ting. Ini squishy yang pertama ini. Lalu squishy yang kedua. Tada! Aku dapat squishy-nya yang Minion, yang versi ini, guys. Nah, inilah versi yang ini. Dan ini tuh harganya satunya tuh ada harganya lagi di sini. Harganya 190.000. Jadi total 285.000 ditambah 190 jadi berapa? 1 eternity later. Kalkulator. Ya, terima kasih ya, Pak. Nah, udah ada kalkulator nih. Jadi tadi 285.000 kita mesti ngitungin 285.000 tambah 190.000, totalnya udah 475.000. dan itu artinya kita udah bener-bener udah untung banyak banget dari box ini. Jadi mari kita buka dulu squishy yang ini. Gila, mukaku semerinah banget ya kalau beli squishy dengan harga murah, apalagi pas tahu harga aslinya udah segitu, guys. Nah, jadi ini squishy yang aku dapet. Ini tuh squishy Minion. Ini juga udah lumayan lama squishy-nya, dan aku udah punya sih sebenarnya. Jadi aku punya ini double, mungkin satunya nanti bakal aku jual, yang ini bakal aku keep. Wow, slow banget. Aku gak tau kalian lihat apa enggak, tapi ini bener-bener slow banget, guys. Tada! Dan squishy-nya juga masih bagus, belum ada crack. Lanjut squishy ketiga. Wow, ini dia, guys. Jadi aku dapat eyebrow. Nah, eyebrow yang aku dapat ini aku juga udah punya, cuman aku punya yang warna putih. Ini aku dapetnya yang warna biru, jadi nggak apa-apa deh, jadi nggak double. Ini harganya 180.000. jadi mari kita totalin semuanya tadi berapa. 190.000 ditambah ini 285.000 ditambah ini 180.000. Tadaaa. Jadi
jadi totalnya adalah 655.000. Jadi itu kita udah untung banget guys, kita untung berapa? Kita belinya 200.000, harganya 655.000, jadi kita untung. Ini kenapa konten kali ini kayak lagi di Mangga 2 ya, bukan abang. Jadi kita untungnya, kita udah untung 455.000 guys dari box ini. Gila, bayangin. Jadi dari box pertama kita bisa simpulkan kalau kita mendapatkan untung 455.000. Yeah. Thank you so much Squishy Ink, kau telah memberikan cuan yang banyak untukku di tahun baru kerbau ini. Yang kedua ini aku beli dari Momo Kapi. Ini harganya itu 150.000 dan katanya isi squishy-nya ada 3. Ada 3 squishy. Mari kita lihat apakah kita cuan kali ini. 1, 2, 3. Wah! Aku dapat iGlow. Gila, yang aku lihat cuma ini doang guys. Sumpah ini aku belum punya. Jadi ini tante. Jadi pertama aku dapat squishy ini tuh harga squishy-nya, oh nggak ada harganya, dicabut harganya. Seingat aku ini harganya 160.000 atau 180.000, kayaknya 160.000. Ini anggap aja harganya 160.000. Kita tes dulu di kalkulator, 160.000. Oke. Dan yang kedua aku dapat squishy ini. Ini sih cutie kreatif yang namanya mini fluff. Mini fluff. Nah ini juga aku belum punya. Oh ini ada harganya tuh. Oh harganya 100.000 guys, kalian lihat gak? Harganya 100.000. Jadi ini tadi 160. Anggap aja 160, aku lupa soal harganya. Terus ini 100.000. Ini kita udah 260.000. Dengan harga mystery box 150.000. Cuan banyak kita hari ini. Jadi tuh memang aku sengaja bikin konten ini karena lagi memperingati hari raya Imlek. Jadi kita lihat seberapa cuannya kita dengan membeli satu mystery box ini. Dan yang squishy ketiga itu aku dapat ini. Ini tuh wah gila, udah lama banget. Ini Yolanda squishy yang baby sheep. Ini stokku udah squishy 2 tahun lalu dan aku sejujurnya aku lupa ini harganya berapa. Beneran, aku lupa. Kayaknya harganya 100 ribuan kalau nggak salah, 100, anggap aja 100.000 lah ya, 100.000 atau 120, aku lupa. Taruh ya, kita tambahin 120 lah ya, 120. Jadi total squishy di box ini ada 380.000. Dengan aku membeli mystery box ini dengan harga 150.000, kita udah cuan 230.000. Jadi sebenarnya emang kalau mystery box itu kita emang untung-untungan sih, kita bakal yang pasti sih kita bakal cuan kan, udah bakal untung, tapi yang kita nggak tahunya kita dapat squishy apa gitu loh. Kadang ya gambling gitu loh, kadang bisa dapat squishy wishlist kita atau enggak ternyata kita malah dapet yang double yang kita udah punya. Jadi ya gambling gitu. Tapi untungnya aku dapetnya yang bagus-bagus dan aku belum punya guys. Nih lo guys, yang aku seneng, aku buka dulu deh. Jadi aku ada dapat ini tuh yang marshmallow bear yang UFO. Ini dulu emang sengaja aku gak mau beli squishy ini karena aku bingung ngeripacknya bagaimana guys dengan bentuk seperti ini. Makanya aku mengurungkan niat tidak membeli squishy ini walaupun karakter albumnya adalah karakter album yang aku paling suka, marshmallow bear. Oke, lanjut ke next mystery box. Mystery box yang ketiga ini aku beli dari Pinmi Collection, nama all shopnya. Ini harganya 250.000, katanya sih dapat 3 squishy dengan 2 squishy iBloom plus 1 squishy random, terus katanya ada crisp pack juga. Jadi mari kita lihat apakah ini worth it apa enggak dengan harga 250.000. 1, 2, 3. Wow! Beneran ada iBloom, ada 2 guys. Jadi yang pertama aku dapat squishy ini tuh yang fua yang kan Why You Can Share Eyes yang kecil yang warna rainbow. Ini aku juga belum punya. Gila, untung banget, hoki banget aku hari ini beli 3 mystery box yang aku belum punya squishy. Ada deh tadi yang ini udah punya, jadi cuma satu yang aku double. Jadi yang pertama aku dapat ini tuh yang I belum punya. Kita buka dulu. Nempel, nah tadaaa,
lucu banget squishy-nya. Wanginya kayak bubble gum. Wah, lucu sekali. Wih, soft banget. Ini ada harganya nggak ya? Sumpah aku lupa sih, ini kalau nggak salah harganya 140 atau 160. Taruh aja 160 ribu. Seperti biasa, kita tes dulu sini harganya 160 ribu. Squishy yang kedua aku dapat adalah hobi banget, tapi aku juga belum punya guys. Aku punya tapi yang warna hitam. Yang ini aku belum punya, ini soalnya yang versi terbaru. Ini itu kalau nggak salah harganya 150 ribu apa ya kalau saya. Taruh aja 150 ribu, ditambahin dulu 150 ribu, totalnya udah 310 ribu. Ini enak banget, soft banget, yeah. Dan squishy yang ketiga ini katanya bukan iGlue tapi squishy random gitu, dan aku dapat ini. Aku belum punya juga guys. Ini tuh yang poly DIY poly donut. Yang kalau aku tuh aku punyanya yang warna putih yang buat di deko. Tapi yang ini aku dapat yang ada warna rainbownya guys. Aku nggak tahu. Aku malah nggak tahu, jujur aku nggak tahu poly ngeluarin squishy ini. Ini harganya berapa? Mungkin 90 ribu. 90 ribu kali ya. Udah, kita taruh harga 90 ribu aja ya. Udah 400 ribu guys totalnya. Gila, cuannya udah banyak banget. Dan terakhir, aku gak tahu aku dapet ekstra ini guys. Ini tuh silipuk. Tapi yang buat di deko gitu guys. Ya, ini ekstra mungkin gak termasuk aku masukin dalam hitungan ya. Soalnya kan emang harga box ini 250, cuma isi 2 squishy iBloom plus 1 squishy random. Nah kalau ini ekstra jadi aku nggak masukin hitungan ya. Terus aku dikasih makanan, dikasih makanan ekstra. Nah yang terakhir juga ada crisp pack guys. Nah kalau crisp pack ini termasuk dalam mystery box, dan aku nggak tahu harga crisp pack segini berapa, mungkin 15 ribu kali ya. Kita masukin aja ya 15 ribu. Tada, totalnya sudah 415 ribu, dan aku membeli box ini dengan harga 250, jadi kita cuan 165 ribu. Jadi kita hari ini udah cuan banyak banget ya. Jadi ini adalah squishy-squishy yang aku dapat dari mystery box hari ini. Gimana menurut kalian? Aku hoki apa enggak untuk dapetin squishy-squishy ini? Coba kalian komen di bawah. Dan coba kalian ceritain buat kalian yang udah pernah beli mystery box itu tuh di kalian tuh benar-benar hoki apa enggak, atau jangan-jangan kalian beli mystery box dapetnya yang double lagi, atau enggak dapet wishlist kalian. Coba kalian ceritain di kolom komen. Nanti kalau misalnya menurut aku cerita kalian menarik, akan aku balas. So guys, thank you untuk video kali ini, untuk aku bikin video buka mystery box. Gimana menurut kalian, seru apa enggak? Buat kalian yang suka channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan di share video ini. So bye guys, thank you guys for watching this video. See you next video, bye bye.